datang dulur, jumpa lagi di channel kami Supli Saking Pojok. Kali ini kita berbagi pengetahuan, berbagi masalah pengalaman, yaitu masalah ini water inlet ada mesin cuci Electrolux top loading ya. Mesinnya ini top loading. Oke, di sini ada dua water inlet ya. Yang satu ini untuk cuci, yang satu untuk bilas. Di sini ada dua jalur ya, satu cuci, satu bilas. Yang kita coba bagi kali ini adalah tentang lilitannya ya. Lilitan untuk water inlet. Ini masih ori ya, ini ya, ini masih ori. Yang sangat unik ini lilitannya. Ini masih ori dan masih berfungsi ya. Kalau kita cek lilitannya, ini sangat tinggi nilai resistansinya. Mega ohm berbeda dengan water inlet yang lainnya. Kalau yang lain hanya 4,2 kilo. Kecil kecil ya. Nah, ini juga water inlet. Oke, yang kita bahas adalah ini ya, ini nilai resistensinya sangat tinggi tapi masih normal ya. Saya kira ini sebelumnya rusak, tapi sewaktu karena resistensinya sangat tinggi ya, saya kira rusak, tapi pada waktu kita beri aliran listrik ya bisa bekerja listrik. Jadi ini palpnya ada dua sini, inlet dan nanti ditiup di sini akan buka. Ada getaran kalau ini ditiup sini, ini ditutup dia akan keluar lewat sini. Sangat halus ini. Jadi ini masih normal. Sebelumnya saya akan coba pakai ini, ganti dengan miliknya water inlet yang resistensinya sekitar 4 kilo tadi. Ini suaranya bising, walaupun juga sama-sama bisa ya. Seperti itu suaranya. Jadi ini masih orinya, dan dengan resistansi yang sangat tinggi dia penyelitannya banyak, dia masih normal ya. Jadi tidak perlu diganti karena masih normal. Pertama saya ukur, saya kira ini putus, saya ganti dengan ini, ternyata kok suaranya berisik. Saya coba kembalikan, kemudian saya coba beri setrum listrik langsung, ternyata masih berfungsi. Jadi tidak jadi diganti ini ya, masih normal. Seperti itu cerita berbagi kami kali ini. Jadi sebaiknya jangan terkecoh dengan nilai resistansi ya, kalau kita belum mengetahui dari normalnya berapa ya. Karena kalau biasanya inlet itu sekitar 4 kiloan gitu ya, tapi ini
ukurannya adalah mega garis, nah, tapi kalau diberi listrik dia masih bekerja, artinya masih normal. Oke, demikian berbagi kami kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video kami selanjutnya. Matur suwun.